Sampainya Clara di rumah. Clara? Kok kamu gitu sih sama Arka? Gitu kenapa, mah? Orang Arkanya yang nakal sama Clara duluan tadi. Nakal? Emang Arka ngapain? Tadi kan Clara ngasihin Arka bunga, terus bunganya dibuang gitu sama Arka, mah. Siapa yang gak kesel digituin? Ngasih bunga? Kamu ngapain ngasih bunga ke Arka? Clara ngasih bunga ke Arka biar kita baikan, mah. Kita berantem terus soalnya setiap di sekolah. Tapi Arkanya buang bunganya Clara. Udahlah nak, mungkin si Arka tuh lagi ada masalah. Udah lupain aja masalahnya, gak boleh lo gitu. Lupain. Clara gak mau maafin Arka sebelum Arka yang minta maaf duluan sama Clara. Udah ah, Clara mau mandi dulu. Anak zaman sekarang. Udah pada buat PR? Kok ada bawa tai ya? Paling Doni itu yang bawa tai kan, mukanya mirip tai. Eh, karyawan, aku sumpal mulutmu ya. Jangan-jangan ada yang injak tai nih. Aku sih enggak ya. Iya ih, jangan-jangan ada yang injak tai. Aku sih enggak, aku enggak ada yang injak tai nih, bersih sepatuku. Anjing, ih sari ngomong kasar, aku bilang ke guru ya. Enggak, anjing maksudnya ini aku injak tai anjing. Oh, tak kira ngomong kasar. Ih, kamu yang injak. Ih, bau. Mampus tuh ternyata kamu kan mukanya kayak tai. Ih dasar jorok, bau. Kabur. Ih kok pada kabur sih, kan aku nginjak tai doang, bukan nginjak bom. Ih pincang lagi aku. Karena cuma nginjak tai, kok aku pincang ya. Wah sepedanya bagus banget. Eh Joko, kamu beli sepedanya ini di mana? Gak tahu aku Don, mamaku yang beliin kemarin. Oh gitu ya. Aku minta beli sepeda ah ke kakak. Udah deh kalau gitu Jok, aku pulang duluan ya. Hati-hati ya Don, aku main sepeda dulu. Kakak mana ya? Oh itu dia. Kalau kakak. Iya dek, kenapa? Tumben nih kamu nyari kakak. Kakak, beliin sepeda kayak si Joko dong kak. Hah? Sepeda? Sepeda kan mahal. Kamu kira ngambil uang metik di pohon? Kak, beliin dong kak. Kakak kan udah gajian. Adik pengen beli sepeda baru kayak Joko kak. Aduh, iya kakak beliin. Tapi kakak lagi mager keluar nih dek. Gimana? Ternyata Arka baik juga ya. Dia minta maaf sambil ngasih aku jepitan. Aku bakal simpen jepitannya nih baik-baik. Kalau gitu, masuk kelas yuk kak. Eh iya, ayo masuk kelas yuk, keburu telat, yuk. Setelah pulang sekolah. Dadah Johnson, aku pulang duluan ya, dadah. Dadah Arka, hati-hati ya. Nonton Upin Ipin. Papa mana sih? Ya ampun, Clara pakai jepitan yang aku kasih. Pasti dia suka apa yang aku kasih tadi. Yes. Teman-teman, tak lagi kan ulang tahun sekolah, kita harus ngias kelas kan? Iya, kita ngias kelas. Kapan kita mau ngias kelas nih? Besok yang ngias kelas, kita mau ngias kelas tema apa nih? Tema warna-warni gitu biar lucu. Kalian setuju nggak? Ih, boleh tuh. Aku juga setuju. Boleh tuh. Kapan nih kita mau beli bahan? Sekarang aja yuk. Sari minta uang kas dong. Hah? Uang kas? Aku aja deh yang beliin bahan-bahannya ya. Enggak, kita bareng-bareng beli bahannya. Mana uang kasnya, Sari? Kok bareng-bareng? Aku aja beliin sendiri bahan-bahannya ya. Enggak usah ada kalian ikut. Sari, emang uang kas kita sisa berapa, Sari? Uang kasnya sisa berapa? Enggak tahu, lupa. Nanti deh aku cekin ya. Sari, kok kamu kayak aneh gitu? Uang kas kita masih ada kan? Hah? Masih kok. Enggak mungkin hilang uang kasnya. Coba tunjukin uang kas kita.